Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita membahas tentang sholat id, kemudian bagian paling akhirnya itu ada pembahasan tentang kaifiyah pelaksanaan sholat id, terutama tentang khutbah sholat id, gitu ya. Bahwa pada masa setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah ingat itu pada masanya Hakam bin Marwan, itu pernah sholat id itu khutbahnya seperti khutbah Jumat, jadi didulukan daripada sholat. Kalau khutbah Jumat, contoh dari Nabi SAW memang khutbahnya itu dulu baru sholat belakangan. Kalau sholat id berbeda, sholatnya dulu baru khutbah. Tapi pernah ya, sholat id itu dilaksanakan khutbahnya didulukan, baru sholat. Usut punya usut, ternyata faktornya adalah karena politik. Jadi faktor politik itu bisa yaitu semua jadi mungkin ya. Khawatir khutbahnya tidak didengarkan. Karena kalau dulu itu yang imami, yang khutbah baik sholat Jumat, sholat id, ya amirnya, ya khalifahnya, ya presidennya gitu ya. Kalau sekarang karena tidak ada syarat presiden bisa khutbah, jadi gak masalah gitu ya. Kalau dulu itu salah ya. Jadi harus bisa. Bukan hanya itu, gara-gara kemungkinan khutbahnya tidak akan didengar, ya khutbahnya didulukan. Itu pada zamannya Hakam bin Marwan, gitu ya. Dinasti Bani Umayyah, gitu ya. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bab terakhir tentang kitab sholat. Sementara berikutnya adalah tentang zakat, kita berzakat, atau pembahasan kita adalah tentang az-zakat atau az-zakah gitu ya, kita biasa menyebutnya zakat. Az-zakat, zakat ini rukun Islam yang ketiga gitu ya. Az-zakat ta'rifuha,
pengertiannya. Zakat itu apa? Az-zakatu ismun lima yukhrijuhul insanu min haqqillahi ta'ala ilal fuqara. Zakat itu adalah sebutan untuk barang, untuk sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia bagian dari hak Allah, cuma dikeluarkannya, disalurkannya ilal fuqara, kepada orang-orang fakir khususnya, gitu ya. Nanti siapa saja yang berhak menerima zakat, nanti ada asnafnya, ada golongannya, ada kelompoknya, khususnya tentang mustahik atau orang yang berhak mendapatkan harta zakat itu adalah fuqara. Wa summiyat zakatan, dan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atas perintah Allah untuk diberikan kepada kaum fakir itu dinamakan zakat, lima yakunu fiha min roja'il barakah. Sebab dengan zakat itu ada harapan barokah. Barokah niku apa? Barokah itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi zakat itu dikeluarkan justru supaya manfaatnya bertambah. Manfaat harta, kebaikan harta itu bertambah. Itu yang pertama disebut zakat. Yang kedua, wa tazkiyatun nafsi. Yang kedua juga adalah untuk membersihkan jiwa, membersihkan diri. Jadi fungsi zakat itu membersihkan diri, membersihkan jiwa. Nanti di surat At-Taubah ayat 103 itu disebut secara jelas ya. Yang ketiga, disebut zakat karena memang makna dari zakat itu yang demikian itu adalah wa tanmiyatuha bil khairat. Zakat itu senantiasa menumbuhkan kebaikan-kebaikan. Fa innaha ma'khuzatun minaz zakat wa huwa an-nama wat-taharah wal barakah. Ya, karena itulah kata zakat itu diambil dari az-zakah. Ya. Bersih. Wan-nama tumbuh. Wat-taharah juga suci, wal barakah dan berkah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Dibuka ya surat At-Taubah ayat 103. 103. Dan artinya, inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Khudz min amwali, ambillah oleh kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min amwalihim, dari sebagian saja harta orang-orang, harta mereka, shadaqatan, zakat ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.
Jadi di dalam Al-Qur'an ketika disebut zakat, kadang digunakan dengan kata zakat, kadang digunakan kata sedekah. Maka kalau di sini digunakan sedekah, maksudnya sedekah yang wajib. Nanti yang sunnah ada sendiri. Ya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di mana zakat itu dapat membersihkan, kamu dapat membersihkan dan menyucikan mereka. Wa shalli alaihim, dan berdoalah untuk kebaikan mereka. Inna sholataka sakanul lahum, sungguh doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Wallahu sami'ul alim, dan Allah Maha mendengar doamu. Alimun, Maha mengetahui atas apa yang dilakukan oleh manusia. Wa hiya ahadu arkanil islamil khamsah, zakat itu salah satu rukun Islam yang kelima. Wa qurinat bis salati fi itsnataini wa tsamanina ayah, dan selalu digandengkan dengan sholat itu oleh Said Shafiq dihitung ada di 82 ayat. Jadi di dalam Al-Quran itu kata zakat itu mesti digandeng dengan sholat, ada di 82 ayat. Waqad faradahallahu ta'ala bi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'i ummati. Allah mewajibkan zakat, bisa disimpulkan kewajiban tersebut baik menggunakan Al-Qur'an atau menggunakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga menurut kesepakatan umat Islam. Misalnya hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lama ba'atha Mu'adza bin Jabalin radhiyallahu anhu ilal Yaman, qala innaka ta'ti qauman ahla kitabin fada'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa'inhum ata'u lidhalik fa'a'limhum annallaha azza wa jalla iftaradu alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa'inhum ata'u lidhalika fa'alimhum anna Allah ta'ala iftaradu alaihim sadaqatan fi amwalihim tukhadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim fa'inhum ata'u lithalika fa'iyyaka wa karahima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa'innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Ini kemudian diringkas namanya hadis riwayat jamaah, riwayat banyak ahli hadis. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saat Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Jadi mengutus itu kemudian Mu'adz itu dijadikan sebagai administrator, kalau sekarang boleh disebut sebagai gubernur Yaman. Kemudian beliau berpesan, Mu'adz bin Jabal, kamu nanti sungguh akan mendatangi kaum ahlu kita. Orang Yaman itu beberapa tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan,
itu sudah kedatangan orang Ethiopia. Ya. Penduduk Yaman asli itu kemudian dikuasai oleh orang Ethiopia. Ethiopia itu Habasyah. Ya. Kemudian dikenallah di situ namanya orang yang kemudian menjadi apa raja di sana atau menjadi penguasa di sana, gubernur di sana. Ya, itu namanya Raja Abraha. Raja Abraha itu seorang Nasrani, ahlu kita. Karena orang Habasyah itu Nasrani. Ya. Hanya karena ada konflik. Ya. Di satu sisi Raja Abraha itu pingin Yaman yang menjadi tempat kekuasaannya itu banyak dikunjungi orang. Ya. Sebagai apa ya? Sebagai pusat apa namanya? Wisata religius. Nek saniki kan ngoten ya. Di lain pihak dia melihat wong-wong kok padha teko nang ngene Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya ada sentimen. Orang Mekah itu tahu kecenderungannya Raja Abraha itu pingin sekali menggeser kiblat pusat wisata religius dari Mekah ke Yaman. Dalam sebuah kisah sejarah riwayat dalam tarikh disebut Raja Abraha itu sudah membangun pusat wisata religius, ya semacam gereja tapi besar gitu ya. Lho kok ngoten niku ana sing garahi. Ada orang Arab, maksudnya orang Mekah yang buang air besar sembarangan di tempat itu. Wah, itu. Wah, itu langsung tambah nemen kepingine sinten Raja Abraha. Jadi Raja Abraha itu adalah orang Nasrani. Gitu. Oleh karena itu Yaman pasti banyak orang Nasrani. Nah, itu nanti kalau cerita Raja Abraha panjang ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh nanti kamu Mu'ad bin Jabal akan mendatangi satu kaum ahlu kitab di sana, yaitu Nasrani. Fadhumu, maka ajaklah mereka ila syahadah alla ilaha illallah wa anni rasulullah, untuk bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Fa'inum atau muridhalika, kalau mereka itu mentaatimu, mengikutimu untuk hal tersebut, fa'alimhum, maka beritahu mereka annallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla iftaradu alaihim khamsa salawatin, sudah memfardukan, mewajibkan untuk mereka sholat lima waktu. Fi kulli yaumin wa lailatin, sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka itu sudah mengikuti juga, mentaati juga, fa'alimhum annallaha ta'ala, beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala iftaradu alaihim, sudah mewajibkan untuk mereka shadaqatan fi amwalihim, zakat untuk harta mereka, tukhadhu min aghniyahihim, yang diambil dari orang-orang kaya, wa turaddu, dan dikembalikan ila fuqaraihim, kepada orang-orang fakir di antara mereka. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka sudah menjalankan baik syahadat maupun sholat dan juga zakat, fa iyyaka wa karahima amwalihim, maka hati-hati jangan sampai mengganggu harta mereka yang sudah bersih. Oh, sosok dirimu iman ya bisa. Nah, begitu ya. Wattaqi da'watal mazlum, karena Mu'ad bin Jabal itu diutus untuk menjadi pemimpin di sana. Ya,
jagalah dirimu dari doanya orang yang teraniaya, terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena doanya orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Ini hadis yang menceritakan yang isinya bahwa zakat itu fardu wajib. Banyak nih hadis-hadis yang bicara tentang wajibnya zakat, ya. Yang kedua, hadis riwayat At-Tabrani. Nanti kita bahas beberapa hadis yang barangkali agak jarang dibaca. Fil Awsat wa Saghir an Aliin karramallahu wajhah, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, mudah-mudahan Allah memuliakan beliau. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha farada ala aghniyail muslimina fi amwalihim bi qadri alladhi yas'a fuqara'uhum wa lay yajhada alfuqara' idza ja'u aw aru illa bima yasna'u aghniyahum. Jadi kata Nabi SAW, Allah niku sampun mewajibkan orang-orang kaya di antara kaum muslimin untuk membayar dari harta mereka itu ya hanya seukuran yang bisa memudahkan orang fakir. Pokoknya sekedarnya orang fakir itu tidak susah, itu saja. Jadi sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa rata-rata zakat itu 2,5% itu sudah cukuplah untuk orang fakir itu tidak susah. Ya. Walaiya jadal fukoro, orang fakir itu tidak pernah susah, tidak pernah soror koso. Iza jau au aru, kalau mereka itu lapar atau mereka itu enggak punya pakaian, illa bimayas na'u agniyahumu, kecuali karena sebab perbuatannya orang kaya. Nek ono wong miskin, ono wong fakir, kok uripe soror nemen, itu berarti tingkah polae termasuk wong suki. Begitu. Ala wa innallaha yuhasibuhum hisaban syadidan wa yu'adzibuhum 'adzaban alima. Ketahuilah sungguh Allah akan menghisab orang-orang kaya itu dengan hisab yang keras dan akan menyiksa mereka dengan siksa yang pedih. Nah, pun koyo ngoten. Indonesia ini termasuk potensi zakatnya baru tergali 10%. Karena potensi zakatnya itu sekarang angkanya sudah 300 triliun kalau enggak salah nggih. Sementara yang bisa dikumpulkan targetnya sinten? Basnas itu. Dari semua lembaga amil zakat yang terdaftar, dari target yang dibuat 26 triliun itu baru sekitar 20 triliun yang terrealisir. Padahal pun tutup 300 triliun ya, antara 8-10% masih banyak yang belum bayar zakat. Dan itu perlu ngerti, zakat itu perlu bayar, tapi nek infak sedekah itu kuat. Pola ini salah satunya kalau menurut saya karena tidak biasa kita, atau kita belum terbiasa mengkalkulasi kekayaan kita. Atau dihitung masalah. Termasuk
apa gaji atau penghasilan gitu. Gak pernah dihitung, gak pernah dihitung, gak pernah tahu ini udah wajib atau belum. Dihitung sih teman, baru nanti ketahui. Karena tidak pernah dihitung, kalau infak itu banyak terus, tapi zakatnya guru, gue sama guru gak ngerti, karena gak tahu. Ini butuh waktu khusus nih menghitung. Ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Wa kanat faridatuz zakati bi Makkah fi awwalil islami mutlaqah lam yuhaddits fiha al mal alladhi tajibu fihi. Sebenarnya sedekah itu sudah diperintahkan, atau zakat itu sudah diperintahkan dikeluarkan di Mekah, meskipun nanti praktek dengan hitungan yang tertentu, jenis yang tertentu itu di Madinah. Tapi perintah untuk mengeluarkan sebagian harta itu sudah ada di Mekah, hanya saja lam yuhaddad fihal mal, belum ada batasannya, belum dikelompokkan mana harta yang harus diberi zakatnya atau dikeluarkan zakatnya dan mana yang tidak. Alladzi tajibu fi wa la miqdaru ma yunfaq min, juga tidak ada ukurannya berapa yang harus dikeluarkan. Wa innama taraka dzalika li syu'uril muslimin wa karamihim, semuanya diserahkan kepada perasaane wong-wong karo lomane orang-orang. Tergantung lomane dewi-dewi. Begitu ya. Wa fi sanati tsaniyati minal hijrah, dan pada tahun kedua Hijriah alal masyhur furidu miqdaruha, disitulah mulai diwajibkan berapa kadarnya. Min kulli naw'in min anwa'il mal, dari semua jenis atau semua macam kelompok harta. Wa buyinat bayanan mufassalan, dan dijelaskan dengan penjelasan yang rinci. Pun itu tentang kewajibannya. Yang kedua, at-targhibu fi ada'iha, motivasi dorongan untuk mengeluarkan harta zakat. Oh, banyak sekali ayat Al-Qur'an tadi itu ya, sudah surat At-Taubah ayat 103 misalnya ya. Kalau di sini diberi penjelasan sama Syekh Samping, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah dari sebagian hartamu zakat yang bisa membersihkan dan menyucikan mereka dengan harta itu. Ya. Aitu tahhiruhum biha, membersihkannya itu min danasil bukhli, dari kotoran namanya bakhil, wa tamak dan tamak, wa dana'ah dan napa istilahnya? Kondisi yang rendah ya, wal qaswah alal fuqara, dan juga dari kotoran namanya gak peduli orang fakir, wal ba'isin wa mayattasilu bidzalika minar rozail, dan semua hal yang berkenaan dengan penyakit-penyakit yang menunjukkan rendahnya diri manusia. Wa tuzakki anfusahum biha, yang bisa membersihkan, ai yang bisa tunamiha menumbuhkannya, wa tarfa'uha mengangkatnya bil khairat, dengan kebaikan, wal barakah dan keberkahan. Baik, itu ayat yang pertama. Ayat yang lain banyak ini ya. Di sini enggak perlu disebut semua ya. Misalnya di sini ada surat Az-Zariyat ayat 15-19. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan minal layli ma yahja'un,
wabil ashanihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di ayat yang ke-19 surat Az-Zariyat itu tegas disebutkan di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang yang pada harta mereka ada hak yang dikeluarkan untuk orang yang meminta-minta maupun orang yang terhalang dari harta yang banyak, gitu ya. Ini banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an. Baik. Sekarang masuk di hadis saja ya. Hadisnya coba ada banyak hadis juga ya. Saya baca hadis yang dulu pernah saya ini aja ya. Yang dulu pernah saya sampaikan, sekarang saya sampaikan karena relevan dengan ini ya, dengan kondisi kita. Hadis ini memberikan kepada kita apa ya, peringatan ya, supaya kita terhindar dari kesulitan yang pernah dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, salah satunya karena tidak mau membayar zakat. Yang di sini saya sampaikan dulu ketika ada COVID itu ya. Hadisnya riwayat Ibnu Majah, Al-Bazzar, Al-Baihaqi, walafdhu lahu an Ibni Umar radhiyallahu anhu. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar niki sing enom ngrungokno Rasulullah SAW sedang berada di sekitar para sahabat, enten Abu Bakar, enten Umar, enten Utsman, ya, enten Ali, enten sahabat-sahabat Muhajirin. Kemudian di situ ada seorang sahabat Ansor yang bertanya. Ya, itu hadisnya sebenarnya panjang, cuma di sini disingkat. Jadi hadis itu panjang. Ya, awalnya tanya tentang orang yang paling ya cerdas. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas? Gitu ya. Rasulullah SAW kemudian memberikan penjelasan. Ya, hadisnya ada di sini. Saya coba baca hadis yang lengkap ya. Carikan hadis yang lengkap. Hadisnya panjang hadisnya. Cuma di sini diambil ininya ya. Nah, ini. Ini kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kuntu ma'a Rasulillah SAW. Dulu saya pernah bersama Rasulullah SAW. Yang di sekeliling situ ada banyak sahabat-sahabat utama, sahabat Muhajirin. Nah, faja'ahu rajulun minan Ansar. Datanglah seorang laki-laki Ansar, fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Orang mukmin yang paling afdal itu yang bagaimana? Qala, beliau menjawab, "Ahsanul khuluq." Orang mukmin yang paling utama, yang paling baik itu yang ahsanuhum khuluqan, yang akhlaknya paling baik. Kemudian beliau ditanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas? Orang mukmin yang paling cerdas itu yang bagaimana? Beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dan yang paling baik persiapannya untuk urusan setelah kematian, mereka itulah yang disebut aqyas, orang yang paling
cerdas. Ah, setelah itu Rasulullah SAW berdiri gantian, akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan pesan. Inilah pesannya. Ya ma'syarul muhajirin. Karena di situ yang tanya cuma satu orang Ansor, lainnya orang muhajirin. Maka beliau ngomongnya kebanyakan kepada orang muhajirin, ya beliau mengatakan, ya ma'syarul muhajirin, wahai sekalian orang-orang muhajirin, khisalun khomsun, ada lima perangai, lima perkara. Inibtulitum bihinna, kalau kalian diuji oleh Allah dengan lima perkara ini, wa nazalna bikum, dan lima perkara ini betul-betul menimpa kalian, ada pada kalian, turun pada kalian, a'udzubillahi an tudrikuhunna, saya berlindung kepada Allah jangan sampai kalian menemuinya. Yang pertama, lima niku napa? Lam tazharil fahisyatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashafihimul awja' allati lam takun fi aslami. Ya. Kata Nabi SAW, tidak pernah kok ada namanya fahisyah. Fahisyah itu kalau dalam bahasa Al-Quran itu perbuatan kotor serupa zina. Tidak ada kok perbuatan zina itu nampak di satu kaum, bahkan dilakukan terang-terangan, kecuali pasti akan mendatangkan namanya al-auja, penyakit macam-macam. Ya. Allati lam takun fi aslami, di mana penyakit yang macam-macam itu juga tidak pernah terjadi sebelumnya. Kita itu kadang-kadang perlu merenungkan ya. Semakin canggih teknologi kedokteran, penyakit itu tambah macam-macam. Gitu ya. Aneh-aneh dan macam-macam. Maka peringatan Nabi SAW tentang hal ini adalah, oh, dilihat apakah banyak zina yang sudah terang-terang. Ya, masalahnya kalau orang menggunakan pendekatan keilmuan murni, apa hubungannya? Kelihatannya enggak ada hubungan. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW itu sangat erat kaitannya dengan perilaku kotor itu, zina, penyakit macam-macam. Ya. Baik, tentu nanti kalau kita coba rangkai hubungannya, bahkan dijelaskan secara bukan hanya rasional tapi fakta, itu pasti ketemu. Cuma kita itu kan pikirnya gak mau yang rumit sedikit. Maunya simpulannya sederhana kalau hubungannya. Kalau cuma sederhana-sederhana begitu, kata Rasulullah, hubungannya jelas kuat. Gitu ya. Tapi kalau mau dicari rinci gitu, gak ketemu hubungannya. Ya. Baik. Nah, ini yang tadi itu ya, yang terkait dengan pembahasan kita tentang wajibnya zakat itu. Walam yang yang ketiga ini belum. Walam yang usul mikyala wal mizana illa ukhidhu bisinina wa syiddatil mu'na wa jawris sultan. Nah ini. Dan tidaklah orang-orang itu curang di dalam timbangan, curang di dalam menakar, mengukur, menimbang, curang di dalam kerja, illa ukhidhu bisinin, kecuali pasti akan dihukum oleh Allah dengan krisis bertahun-tahun,
wa syiddatul mu'nah wa juril sultan, bahkan sampai kok rajanya, kok pemimpinnya, kok presidennya itu presiden yang otoriter. Jadi kalau kita itu melihat kok negara kita ini presidennya kok zalim, jadi mboten usah maido presidennya dhisik. Begitu kadang-kadang. Ini karena sudah diberi informasi, oh kerja kita itu banyak yang curang. Kalau di sini itu mengurangi timbangan niku nek wong dodolan. Ya. Tapi nek wong mboten dodolan nggih semua jenis pekerjaan yang itu dikerjakan dengan curang. Gak bener. Gak sesuai aturan. Semakin banyak yang demikian, maka semakin banyak krisis. Sekarang itu uang itu kepinginnya sugini cepet, ya pegawai nopo ae dilakon, akhirnya banyak salahnya. Tidak semakin cepet kaya, tapi krisisnya semakin panjang. Itu terkait dengan peringatan kedua dari Rasulullah SAW. Nah ini yang ketiga. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walaulal baha'im lam yumtaru. Dan tidaklah mereka itu enggan membayar zakat harta mereka kecuali pasti mereka akan terhalang dari hujan yang diharapkan turun. Seandainya bukan karena hewan-hewan ternak yang ada di muka bumi, tentu hujan itu betul-betul tidak akan turun kepada mereka. Masyarakat muslimin rahimahumullah, niki situasinya di sana. Kalau di sini bukan masalah hujan atau tidak hujan. Di sini di antara akibat dari tidak dibayarnya zakat itu adalah anomali cuaca. Wayahe panas sik udan naik, wayahe udan dijaga noka mudun, sekali mudun banjir. Nah itu namanya anomali cuaca. Kita soalnya kalau di Saudi sekarang relatif ini ya, di sana relatif subur sekali, sembarang saya kecukul ya, padang pasir biasanya, padang pasir, padang batu, biasanya batu-batuan gunung, batu-batuan sekarang itu hijau gitu. Sehingga kini ini berubah, anomali cuaca. Maka itu diantaranya kata Rasulullah SAW, karena orang tidak membayar zakat. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sulita alaihim aduun min ghairihim fayakhudhu ba'dha ma fi aydihim. Tidaklah satu kaum itu, kata Rasulullah, tidaklah kalian itu mengingkari perjanjian dengan Allah, perjanjian dengan Rasulnya, kecuali pasti kalian, pasti kaum tersebut akan dikuasakan kepada musuh mereka. Ya. Jadi kalau kita itu sambat iki sing jajah Indonesia iki nek ke Amerika ya Cina. Nekak saiki Cina dilungkas kemungkinan nek enggak terus Cina ya Amerika. Maka sebenarnya sederhana, ada perjanjian kita dengan Allah, dengan Rasulnya yang tidak ditunaikan. Kula wingi Jumatan ya. Ya Jumat. Jumat jam 12 kurang seperempat kira-kira ya, di sekitar mana kemarin itu, di masjid sekitar Stadion Jenggolo.
gitu ya. Tapi karena akan ada kampanye, lho wong niku sing ana jabone gor. Kali itu jabone Stadion Jenggolo, koyoke luwih akeh timbang sing nang masjid. Gitu ya. Dia nopo wong Islam niki kula yakin 100% niku 90% lebih wong Islam sing ndukur sepeda katene nopo konvoy. Oh, konvoy. Sudah siap-siap. Ini sudah mau jamnya azan, ternyata semuanya di atas kendaraan roda dua motor mereka siap-siap konvoy. Ya sami ini kayak ini kok jaluk ya umat Islam diberikan kemenangan boten diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yo ben musuh sampean ae sing kuasa gitu. Oleh karena itu tidak aneh nanti apapun hasil pemilu itu sebenarnya adalah cerminan dari masyarakatnya. Ya. Presiden itu atau mungkin anggota-anggota legislatif itu cerminan dari masyarakatnya. Ya. Jaluk presidennya api kok rakyatnya gak gelem api, mboten saged. Gitu ya. Hanya saja memang ada kalanya Allah Subhanahu wa taala itu memilih pemimpin yang baik supaya kemudian bisa melakukan perubahan. Kata kuncinya perubahan. Kata kunci itu perubahan. Lungge ceritane ning surat Al-Baqarah niku kan Raja Talut itu kan. Ya sajane nek diitung kekuatane ya gak banding. Logistik gak banding dibanding Raja Jahlut ya, logistiknya gak banding ya. Napa mana pasukan ini, jumlah pasukan, jumlah relawan, jumlah napa koordinator gak banding korlap saksi nang TPS gak banding gitu. Cuma tetap ada harapan Allah Subhanahu wa taala ya, memilihkan orang, ciri-cirinya jelas di situ. Raja Talut itu dijelaskan dalam tafsir itu dia adalah orang yang disebut oleh Allah dipilih karena satu, dia adalah orang yang cerdas. Itu kata kunci lagi ya, kata kunci lagi. Meskipun ya gue mau cerdas. Raja Talut itu oleh Allah disebutkan zadahu bastatan fil ilmi wal jismi, orang yang diberi kelebihan oleh Allah dalam ilmu wal jism juga fisik. Fisiknya paling ya paling tahes ya, paling tahes no, tahes nih. Sehat ya, paling sehat, paling prima. Loh, itu kata kunci semua. Kita berharapnya di situ. Tapi, oh amin ya banter. Ini hari terakhir tak? Derek ya? Oh hari terakhir ya? Besok hari tenang. Oh di luar negeri. Iya. Masalahnya ke Indonesia ini negara sembarang kalir iso, sembarang kalir mungkin. Indonesia itu negara sembarang kalir mungkin. Baik itu. Jadi kalau ternyata kita ini masih dikuasai oleh bangsa asing, ya berarti banyak dari apa namanya perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ditunaikan. Dan yang terakhir, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi illa ju'ila ba'suhum bainahum. Dan kok pemimpin-pemimpin itu tidak menjadikan agama Allah ini sebagai aturan, ya pastilah akan dijadikan oleh Allah ba'suhum bainahum.
Jadi konfliknya itu konflik dalam negeri. Nek tukaran podo mbek dulure terus, oh berarti ya kan? Sing korban ya oke nih, tukaran podo dulure terus, maka itu berarti pemimpinnya ya itu tidak menjadikan Al-Qur'an, tidak menjadikan agama Allah sebagai wasilah untuk menghukumi, untuk menjadikan aturan. Nek rakyat mboten saged, rakyat itu terima pemimpin. Nek pemimpin ini mboten menjadikan agama Allah sebagai aturan, ya berarti nanti di masyarakat itu perangnya antar mereka sendiri. Kita itu konflik ya, podo boloni ya, gitu ya. Nah ini hadis yang agak panjang. Saya mengingatkan lagi dulu penekanan saya di poin yang pertama. Poin yang pertama dari peringatan Nabi SAW itu adalah banyaknya zina pasti banyak penyakit aneh-aneh. Itu dulu gitu. Nah sekarang poinnya adalah tentang zakat itu kalau tidak dibayar pasti menimbulkan anomali cuaca, cuacanya enggak normal. Diluk-diluk puting beliung, ya kan? Gitu. Iya. Begitu. Sementara yang terakhir tadi juga penting untuk menjelang pemilu gitu ya, yaitu tadi ya. Kalau kita tidak menunaikan apa yang menjadi perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya yang kuasa akhirnya orang lain. Hanya saja surat Al-Baqarah 246, 47, 248, 249, 250 sampai 251 itu memberi harapan bahwa meskipun kita itu sedikit, nah, masalah dungor mau boten itu ya, dungor ya, boten mek arep-arep tok berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ada perubahan. Amin ya rabbal alamin. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.